teman-teman, kembali lagi di Let's Gaming. Kali ini kita main Mother Life Simulator ya. Nah, jadi ini Jack baru kembali dari sekolah nih teman-teman. Baru pulang sekolah dia. Tuh dia Jacknya datang. Terus kita harus ambil tasnya ya, hello, biar dia istirahat. Kita taruh di meja. Terus si Jacknya ini mau ganti baju teman-teman. Tuh kan itu baju sekolah tuh. Kita ganti aja bajunya. Tuh buka di lemari. Terus cari bajunya. Oke, terus kasih ke Jack biar dia pasang sendiri teman-teman. Thanks. Oke, Jack, sama-sama. Nah, terus ini si Baby ternyata pup sembarangan teman-teman. Aduh, Baby, kalau nya mau pup itu bilang mama. Biar mama nanti cucikan ya, jangan kayak gitu lagi. Terus kita mandikan aja nih babynya nih biar bersih. Pakai sabun ya baby. Senang banget tuh babynya mandi. Terus kita bilas deh, bilas nih udah cukup-cukup. Bilas, jangan sampai kedinginan ya babynya, jangan lama-lama mandinya. Nah, oke, selesai udah kita taruh di ranjangnya, tempat tidurnya ya. Taruh dulu. Terus ini naikkan supaya babynya enggak jatuh. Terus kita bersihkan dulu pupnya yang berserakan itu, teman-teman. Ih, baby. Banyak banget lagi. Ini 1 2 3 4. Wah. Bau banget ini, teman-teman. Jangan pup sembarangan ya. Ini karena masih bayi jadi enggak apa-apa karena dia belum bisa berpikir. Oke. Baru ditinggal sebentar ini babynya udah main-main aja ini si baby. Aduh, udah keluar dari ranjang dia teman-teman. Mau main katanya tuh. Nah, sekarang ini sudah malam teman-teman. Jadi waktunya tidur. Tapi sebelum tidur, aduh, babynya nangis. Dia kehausan teman-teman. Kita harus bikin susu dulu nih buat dia tidur nih. Kasian babynya nangis-nangis ini. Cepet-cepet mama, mana susunya? Mau tidur katanya. Udah kita kasih aja nih buat babynya nih. Tuh. Kita masukin susunya ya biar dia bisa tidur nyenyak. Oke, kasih ke babynya. Sudah baby, jangan nangis-nangis. Aduh, sudah. Terus biar enggak kedinginan, kita kasih selimut nih buat babynya. Yuk, kita ambil ya selimutnya yuk. Di mana ya? Oh, itu di lemari depan, teman-teman. Buka, nah itu dia warna merah selimutnya, tebal kan biar nggak kedinginan. Ya udah pasangin deh. Akhirnya tidur. Terus si kakaknya Jack lagi menyelesaikan tugas nih. Nah, ini sudah selesai tugasnya. Mari kita cek dulu jawabannya apakah benar atau salah ya. Oh, 7 tambah 8 itu 15, benar teman-teman. 9 kali 4 itu 36, benar teman-teman. Terus 3 tambah 17 itu semendang 21, salah teman-teman. Seharusnya 20, jadi kita klik salah ya. Terus 18 bagi 6 itu 3 teman-teman, jadi ini benar ya. Oke, Jack, selesai. Terus tidur ya. Loh, ini katanya babynya ngerangkak ke dapur nih teman-teman. Dimana baby? Astaga baby, kok bisa di bawah meja, nanti kejedut baby. Ya udah kita taruh aja di tempat tidurnya ya. Oke, kita tutup ini biar dia nggak bisa lari-lari lagi. Terus ambil ini botolnya. Terus kita taruh deh botolnya di sana. Oke, selesai. Aduh, ini babynya nangis. Kenapa nih baby? Baby jangan nangis dong, Jack. Oh, ternyata babynya panas teman-teman. Dia sakit nih. Kita bawa ke rumah sakit aja ya. Terus kita ambil nih si kunci mobilnya. Terus kita bawa deh Jacknya juga sekalian buat vaksinasi. Jacknya belum vaksin nih. Oke, ayo Jack sini ikut mama. Kita ke mobil. Kita mau ke hospital hari ini, ke rumah sakit. Oke, kita ini menuju ke mobil ya. Terus kita taruh babynya di kursi belakang. Oke, kita go. Tuh, ini kita menuju hospital ya teman-teman. Berjalannya bagus ya teman-teman. Pemandangannya ini, kotanya juga nggak terlalu ramai, sepi. Oke, ini kayaknya sudah sampai nih. Dan kita parkir dulu ya biar rapi. Selesai. Terus kita masuk hospitalnya.
Oke, kita bawa babynya masuk hospital. Cek ikut mama juga nih. Pertama-tama kita mau periksa babynya dulu. Dia kan lagi sakit. Jadi kita harus periksa babynya dulu. Ini halo mbak, saya mau reservasi mbak. Nah, Jacknya tunggu di sini dulu ya. Babynya mau diperiksa dulu ke dalam. Oke, kata Jacknya gitu. Oke, sekarang mama sama babynya mau pergi ke tempat dokternya nih, ke ruangan dokter. Ini dia, halo dokter. Tuh, taruh babynya di situ. Kata dokternya babynya terlalu aktif nih teman-teman. Terus kata mamanya iya. Dan dikasih mainan nih sama dokternya. Wah, makasih dokter. Ayo kita kasih ke babynya dulu deh, biar dia nggak rewer ya teman-teman. Tuh, kasih. Terus kata dokternya kita harus cek berat badannya dulu nih. Oke, kita taruh babynya di mesin timbang ya teman-teman. Tuh, kita bawa babynya di situ. Kita cek deh berapa ini berat babynya ya. Nah, ternyata 5,7 pounds teman-teman. Wah, lumayan sih. Oke, setelah nimbang kita ambil dulu babynya ya di situ. Terus kita bawa babynya ke kasur biar diperiksa lagi nih. Ini sini baby, duduk di sini ya. Tuh, tiduran di situ sebentar ya, mau diperiksa dokter kamu. Duduk dulu katanya. Oke, dokter, diperiksa dulu babynya. Gimana nih dokter? Gimana dia sakit apa dokter? Aduh, khawatir banget ini semuanya ini teman-teman. Aduh, si babynya. Tuh, diperiksa juga matanya teman-teman. Apakah ada yang salah atau enggak ya? Aduh, khawatir banget. Nah, katanya ini sakitnya enggak terlalu parah teman-teman. Jadi jangan khawatir. Lalu kita rebahkan dulu nih babynya, kata dokternya, biar dikasih anu suntikan obat. Oke dong dokter, ini kita rebahkan ya si babynya. Tuh dikasih suntik tuh teman-teman. Kasian banget babynya. Oh, nangis. Jangan nangis baby, gak apa-apa. Sebentar aja sakitnya tuh. Kasian babynya nangis-nangis. Aduh, baby sabar baby. Kita gendong aja. Kita ambil mainannya dulu deh. Kita main dulu, terus kita kasih ke babynya biar gak nangis. Nah, akhirnya gak nangis. Oke, setelah itu kita bawa babynya ke tempat kursi dia, mobil, kursi mobil ini. Terus si dokternya bakal kasih obat sirup buat babynya, katanya diminum setiap malam gitu. Oke deh dokter, mana sirupnya dokter? Terima kasih dokter, ini buat babynya. Kita taruh dulu deh di situ tuh. Oke, terus kita bawa ke depan. Nah, setelah ini giliran Jack ya untuk vaksin ya teman-teman. Oke. Udah nih Jack, babynya sudah selesai. Kita vaksin Jack. Oke mama, katanya tuh. Kita kesana ya teman-teman buat mendaftarin Jacknya. Tuh katanya mau vaksinasi slip. Namanya Jack, umurnya 7 tahun 4 bulan. Oke, katanya mbaknya. Tuh dikasih surat-surat tuh. Oke, kita ambil. Oke deh, terus kita bawa suratnya ke ruang dokter. Wah, si Jacknya udah sampai duluan tuh di sana. Kayaknya semangat banget dikasih vaksin. Ini mbak, suratnya mbak. Tuh, oke, kata mbaknya. Dicek dulu ya, baik mbak. Terus setelah itu kita dikasih obatnya nih buat Jack nih. Tuh, Jacknya dikasih vaksin tuh. Aduh, kasihan banget. Tapi gak apa-apa ya, ini bagus kok. Oke, Jacknya udah dikasih vaksin. Babynya udah diperiksa juga. Selanjutnya kita pulang ke rumah aja ya. Nah, ini kita menuju ke mobilnya nih teman-teman. Terus kita taruh babynya di belakang. Oke, kita menuju rumah. Dan lagi-lagi ini pemandangannya sepi ya teman-teman. Ini orangnya pada kemana sih? Gak ada yang keluar apa? Kan gak enak gitu sepi-sepi kayak gini. Nah, sudah sampai nih teman-teman. Ternyata dekat aja ya. Nah, kita jemput babynya dulu ya buat masuk dalam rumah. Oke, nah ini langsung aja kita masuk deh. Ini Jacknya bisa jalan sendiri ya. Terus kita bawa ke kamar dan taruh dulu ini alat duduknya nih. Baru kita ambil dedengnya. Oke. Nah, kita bawa dedengnya ke tempat tidur. Terus kita kasih sirup deh ini buat babynya nih. Minum baby, ini obat kamu biar gak sakit-sakit lagi. Wah, babynya senang. Dan kita masuk lagi ke game ini teman-teman.
Terus kata mamanya, Jacknya minta anu nih, anjing nih. Terus sudah dipanggil sama mamahnya orang yang mengurus anjing itu biar anjingnya nanti datang. Terus kita siapkan deh perumahannya nih. Ini kita siapkan buat tempat makannya dulu. Terus dikasih makanannya dulu biar anjingnya gak kelaparan waktu sudah datang. Oke, kita taruh di luar rumah anjingnya. Ini dia rumah anjingnya di dekat sini ya teman-teman. Terus kita lihat nih anjingnya mana nih gak datang-datang. Aduh, biar dia makan dulu nih. Nah, ini dia anjingnya makan. Selesai. Nah, sehabis makan anjingnya mau pup nih teman-teman. Sakit perut katanya. Tuh, kita temukan tempat pupnya. Nah, ini dia. Udah pup ternyata teman-teman. Aduh, kita buang aja nih kotorannya nih. Kita buang ke bak sampah, terus kita taruh lagi di sini biar anjingnya pup lagi. Tiba-tiba anjingnya sakit nih, teman-teman. Aduh, kita ambil di obat tipe 3K dulu deh biar kita obatin lukanya, teman-teman. Tuh, kita ambil ya. Terus kita ambil obatnya. Mana nih obatnya nih? Oke, ini plaster teman-teman ternyata. Oke deh, kita bawa ke anjingnya. Anjingnya mana ya? Oh, ini di kamar Jack ini. Aduh, kasihan banget anjingnya tuh. Berdarah teman-teman. Aduh, kasihan. Oke, kita obatin aja ya langsung teman-teman tuh. Udah ya anjing, jangan sakit-sakit lagi. Terus biar anjingnya tetap happy ya wo, kita temenin dia main nih. Kita ambil tulang-tulangan dulu, terus kita bawa dia keluar rumah biar dia bisa main. Oke, ini dia ngikutin kita nih di belakang tuh. Terus kita lempar aja nih tulangnya ke sana biar dia ambil, biar kayak mainan. Tuh anjing, tangkap-tangkap. Wah, cepet banget dia larinya. Duh, kata nenek anjingnya merusak-rusak barang ini, menghambur-hamburkan barang di kamar Jack ini. Kita harus ke sana teman-teman, cepet. Tuh, itu dia membongkar-bongkar lemari Jack teman-teman. Astaga anjing. Aduh, ribet kan. Tuh, kita rapiin dulu ya teman-teman nih semuanya nih. Aduh, kasihan banget. Tuh, bantal nenek juga dibawa, terus tas Jack juga jatuh. Aduh, anjing ini dasarnya gak boleh kayak gitu anjing. Nah, udah malam lagi nih teman-teman, waktunya tidur. Tapi sebelum tidur kita bersihkan popok baby dulu ya. Tuh dia pup teman-teman. Aduh, kita buang popoknya, terus cuci tangan yang bersih ya. Oke, kita cuci tangan dulu, harus bersih teman-teman, kalau enggak tetap bau. Ih. Terus kita ambil popok baru di lemari. Kita pasangin deh ke babynya. Oke, ini dia baby popoknya. Kamu ini gemes. Terus kita ambil baju deh buat babynya nih biar enggak kedinginan nanti tidurnya nih teman-teman. Mana bajunya? Itu dia. Wah. Oke, kasih lagi ke babynya. Kita pasangin bajunya. Oh, ini baby baju. Oke, selesai. Aduh, babynya nangis ini. Mama kelupaan ngasih susu. Sebentar, baby, sebentar. Jangan nangis. Mama kasih susu ya. Mama lupa ini. Kita kasih susu biar babynya bisa tidur. Aduh, mana nih susunya? Ini dia. Nah, nggak bisa diklik, teman-teman. Aduh, cute. Kita masukin ke botol. Terus si babynya katanya mau rasa strawberry, teman-teman. Jadi kita kasih dulu perasa strawberry ini ya teman-teman. Ini dari susu juga ini. Oke, kita kasih di dalam botol, terus kocok-kocok dan kasih ke babynya. Ini baby, sebentar, jangan nangis lagi. Ini dia susunya baby. Aduh. Oke, udah ya buat nemenin babynya. Kita kasih boneka beruang nih teman-teman. Tuh baby, biar kamu tidurnya nyenyak ya baby. Jangan nangis-nangis lagi ya. Udah selesai katanya minumnya nih teman-teman. Kita taruh lagi di meja. Oke, terus kita kasih selimut deh biar babynya nggak kedinginan lagi nih. Oke, kasih selimut. Cari, kasih ke babynya lagi. Nih baby, tidur ya baby. Yang nyenyak ya. Aduh.